hujan malam ni. Syukur alhamdulillah hujan diturunkan, hujan rahmat. Malam ni acara lift timbing akan diteruskan. Hujan tapi angin tak kuat sangat. Kalau angin kuat, hujan lebat sangat, tak boleh juga. Risiko untuk lifting tu terlalu tinggi. Bahaya, dangerous. Okay, apa-apa pun semua orang kat sini cukup lengkap pakai PPE. PPE ni personal protective equipment. Seperti apa, vest, safety shoe, safety helmet. Oh, hujan. Aku pun dah basah ni. Baju basah, seluar basah, kasut basah. Apa dah apa. Sekarang pukul, alamak, jam pula mati. 12:38. Aman Johan Liber LTM 1400 Pakistan. Yang sebelah kanan tu aku tak tahu apa je nama, tapi Abang Hazlan Kasim cakap 200 tan punya crane. Beam ni tak berat lah sangat. Tak berat sangat tapi berat lah juga. Tak berat tapi berat juga. Tak berat tu bukannya apa nak cakap, berat lah juga. Adalah dalam 40 ton kot, lebih kurang lah. Macam tu. Driver lori ni dia tekan button untuk angkat bogi, bogi axle yang belakang sekali ya. Nanti kita tengok dia akan naik. Entah lagi. Yeah, dah naik dah. Slow-slow dia naik. Okay, sebelah sana dah ikat. Sebelah sini pula. Okay. Time untuk lifting. Dia.
Alhamdulillah, hujan pun dah berhenti. Syukur Alhamdulillah. Jadi kerja untuk lifting-lifting ni apa, moga dipermudahkan urusan. Yang tu yang mahal apa tu? MT-07 ke MT-09? Aku pun dah lupa dah. Sebab dia berbeza tau. MT-07 dan MT-09 ni, dia ada 2 silinder dengan 3 silinder. Kalau tak silap aku lah. Okay, beam yang ketiga. Cara lifting beam tempat-tempat macam ni kan, kita tengok. Dimac AC615. Aku tak tahu apa tuan ni. Nanti aku google, nanti aku akan buat lah dalam video ni. Aku akan nyatakan apa tuan ni. Dimac AC615 belah kanan ni. Bazlan Kasim cakap 200 tan. Jom kita tengok cara sama trailer yang lipat SL.
Kalau tak silap aku, yang ni beam yang last kot. Lori yang keempat. Sama juga MAN TJS 33440. Part isa juga.